أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang Maha berbuat fa'alul lima yurid. Yaf'alu ma yasha. Maha berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Yakhluqu ma yasha, menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Dan dalam berbuat Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada asbab. Bisa dengan asbab, tanpa asbab, bahkan berlawanan dengan asbab. Berarti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya kesuksesan. Terpenuhinya hajat kita. Maka dan untuk itu hanya, maka setiap orang berusaha di dunia ini. Dan untuk usaha mendapatkannya tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberi kita wasail ataupun sarana, yaitu anggota badan. Kita lihat hari ini setiap orang berjalan dengan kaki, menggerakkan tangannya, menggunakan matanya, telinganya, lidahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Innallaha 'azizun hakim. Ma khalaqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بطع به عمله لم يسرق به نسبه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله حضرين بابا yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghantar kita, menghantar manusia ke dunia ini agar manusia buat usaha untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kejayaan di seluruh alam, di seluruh kehidupan. Baik kehidupan di dunia ataupun kehidupan di dalam kubur, kehidupan di padang mahsyar, kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Bukan hanya untuk mendapatkan kesuksesan di kehidupan dunia ini, tidak. Tapi di seluruh kehidupan, di seluruh alam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu kesuksesan? Kesuksesan adalah terpenuhinya hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita, kesenangan kita. Emas, perak, ketenangan, kemuliaan, ketinggian, tempat tinggal, kendaraan, pakaian. Terpenuhinya keinginan-keinginan kita, itulah yang namanya kesuksesan.
Dan harus kita ketahui bahwa semua apa yang kita inginkan itu ada di dalam khazanah Allah Subhanahu wa taala. Dan khazanah Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. La mahdud. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan segala sesuatu khazanahnya ada di sisi kami. Kami menurunkan dengan kadar yang telah kami tetapkan, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketenangan ada dalam khazanah Allah. Kebahagiaan ada dalam khazanah Allah. Begitu juga apa saja yang kita perlukan dalam hidup dunia ini juga ada dalam khazanah Allah Subhanahu wa taala. Pakaian, tempat tinggal, kendaraan, semua ada dalam khazanah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi. Dalam memberikannya kepada kita, Allah tidak berhajat kepada selain Allah. Tidak berhajat kepada pekerjaan, tidak berhajat kepada pertanian, perdagangan, tidak berhajat kepada kantor, tidak berhajat kepada perusahaan, tidak berhajat kepada kerajaan, kedudukan, pemerintahan, tidak berhajat kepada apapun. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikannya kepada kita langsung dengan kudrat-Nya. Yang sesuai dengan asbab, kadang dengan asbab, tanpa asbab, bahkan berlawanan dengan asbab. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang Maha berbuat fa'alul lima yurid. Yaf'alu ma yasha'. Maha berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Yakhluqu ma yasha', menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Dan dalam berbuat Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada asbab. Bisa dengan asbab, tanpa asbab, bahkan berlawanan dengan asbab. Berarti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya kesuksesan. Terpenuhinya hajat kita. Maka dan untuk itu hanya, maka setiap orang berusaha di dunia ini. Dan untuk usaha mendapatkannya tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberi kita wasail ataupun sarana, yaitu anggota badan. Kita lihat hari ini setiap orang berjalan dengan kaki, menggerakkan tangannya, menggunakan matanya, telinganya, lidahnya untuk usaha mendapatkan kesuksesan. Hal ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari segi definisi kepahaman, ya, yang namanya kesuksesan, ya, apa yang kita pahami. Dan sarananya juga anggota badan kita. Sarananya anggota badan kita, dan kebahagiaan, kesuksesan yang kita maksud itulah kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala maksud juga. Hanya saja hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaannya di dalam usaha dan jalan. Bentuk usaha dan caranya, bentuk usaha dan jalannya itu yang berbeda. Satu adalah jalan yang dibuat manusia, satu jalan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Satu usaha yang dibuat oleh manusia, satu usaha yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk kita untuk mendapatkan kesuksesan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang dibuat manusia semuanya itu terlalu panjang dan sangat rumit. Jalan-jalan yang dibuat manusia itu terlalu panjang dan rumit. Semua jalan. Sedangkan jalan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu simple, pendek, cepat. Jalan yang dibuat manusia kebanyakan dan bahkan seluruhnya semuanya itu menjadikan manusia bergantung, berhajat, butuh kepada selain diri.
Sementara jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan itu cukup diri manusia modalnya, sarananya. Usaha yang dibuat manusia itu memaksa manusia untuk berhajat kepada sesuatu selain dirinya, selain anggota badan. Apa bentuk-bentuk? Contohnya pertanian. Untuk menjalankan usaha yang namanya pertanian, manusia tidak cukup menggunakan badannya saja. Dia berhajat kepada lahan, harus punya lahan, sawah, kebun. Dia berhajat kepada air, kalau tidak ada air nggak bisa berkebun. Nggak ada hujan, nggak ada air sumur, nggak ada irigasi, kering, kerontang. Kemudian dia perlu kepada pupuk, bibit. Dia berhajat kepada bibit, berhajat kepada pupuk, berhajat banyak dia. Semakin luas, maka dia tidak cukup dirinya, dia berhajat kepada manusia lain juga. Walau cuma setengah hektar, satu hektar masih bisa dikerjakan sendiri. Kalau sudah lebih daripada itu, maka dia berhajat kepada manusia lain. Dirinya tidak cukup. Maka ini dia, usaha yang dibuat manusia ini memaksa manusia untuk berhajat membutuhkan benda-benda selain dirinya. Begitu juga perdagangan. Perdagangan, maka seorang perlu lah, mau dagang perlu modal, perlu barang-barang yang diletakkan di tokonya. Berhajat kepada penjaga, kalau semakin besar maka berhajat kepada penjaga, kepada security. Lebih besar lagi maka dia berhajat kepada orang yang tunggu, yang duduk di tokonya, yang membantunya. Semakin besar wasail, semakin besar pekerjaan, lapangan pekerjaan yang dibuat manusia, maka semakin membutuhkan benda-benda lain daripada diri manusia dan juga membutuhkan manusia selain diri. Begitu juga usaha atas pemerintahan. Maka dia seorang tidak cukup dirinya. Perusahaan apapun bentuknya. Ada satu pekerjaan yang cukup modal dirinya. Pekerjaan sebagai buruh, tukang pikul barang. Kalau dia sebagai tukang bangunan pun dia perlu kepada alat-alat. Tapi alat ya yang enggak begitu mahal juga. Modal enggak perlu, modalnya tenaga. Pekerjaan yang hanya modalnya tenaga. Pekerjaan sebagai buruh, sebagai tukang, tukang bangunan, sebagai buruh, tukang pikul barang. Maka dia hanya memerlukan dirinya. Tapi selain daripada itu, semua pekerjaan memerlukan benda-benda, perkara-perkara yang di luar diri manusia. Sementara jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, itu cukup sarananya adalah diri manusia, hati dan anggota badan. Contohnya syarat untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kejayaan, kemuliaan, tempat tinggal, pakaian, makanan, semua hajat-hajat manusia. Untuk mendapatkan itu, untuk mengambil perkara-perkara itu dari khazanah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menggunakan kudrat Allah subhanahu wa ta'ala agar kudrat Allah bersama kita, maka syarat yang pertama adalah iman. Syarat yang pertama adalah iman. Dan iman ini tidak berhajat kepada lahan, tidak berhajat kepada kerajaan, tidak berhajat kepada uang, tidak butuh kepada benda-benda yang selain daripada diri manusia. Karena tempatnya iman itu dalam hati, dan Allah meletakkan, menciptakan hati ada dalam diri setiap manusia. Jadi untuk mendapatkan iman ya, seorang tidak harus punya lahan, tidak harus punya rumah, tidak harus punya toko, tidak harus punya modal, tidak berhajat kepada air hujan, tidak berhajat kepada air sungai.
untuk mendapatkan iman, ya, untuk datangnya iman, maka tidak disyaratkan seorang itu punya benda-benda itu dan tidak berhajat kepada manusia lain. Cukup iman, cukup hati. Dan Allah telah memberikan kepada setiap manusia itu hati. Ini hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi iman yang bagaimana? Iman yang khusus. Iman yang khas. Apa itu iman yang khas? Iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah iman yang khusus. Karena iman ada satu iman am, iman umumnya manusia. Iman seluruh manusia. Semua manusia itu mereka beriman. Iman yang am, iman yang umum itu apa? Percaya kepada sesuatu yang dilihat. Apa-apa yang nampak oleh mata kita, kita percaya bahwa benda itu bisa mendatangkan manfaat. Itu iman umumnya manusia, bahkan imannya hewan-hewan pun seperti itu, percaya. Beriman kepada yang musyahadah, beriman kepada sesuatu yang nampak oleh mata, itu iman am, iman yang umum. Itu enggak bisa mendatangkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Itu iman umumnya manusia, iman umum. Iman khusus itu apa? La ilaha illallah. Apa-apa yang kita lihat kita nafikan. Itu iman yang khusus, iman khusus. Iman khusus itu la ilaha illallah, apa-apa saja yang nampak oleh mata kita kita nafikan dan kita isbatkan Allah, itu iman khusus. Iman yang umum yaitu melihat perkara-perkara yang mendatangkan manfaat dan kemudian kita meyakini bahwa ini uang bisa mendatangkan ini, kalau kita punya uang banyak maka kita bisa beli ini, kalau kita dapat jabatan maka kita akan bisa buat ini, kita dapat kedudukan maka kita akan, kalau kita jadi presiden, jadi gubernur, jadi DPR maka kita akan dapat ini. Itu adalah iman umum, itu iman umumnya manusia. Itu tidak bisa menghasilkan, tidak bisa mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia maupun akhirat. Iman awal. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tapi yang bisa mendatangkan kebahagiaan, kejayaan dunia akhirat adalah iman yang khusus. Iman atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yaitu apa? Apa-apa yang kelihatan oleh mata kita, kita nafikan, kita isbatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu iman yang iman khusus. Iman yang khusus akan menghasilkan amal yang khusus. Sementara iman umum akan menghasilkan amal yang umum. Jadi syarat untuk mendapatkan segala sesuatu yang ada di khazanah Allah subhanahu wa ta'ala, syarat pertama adalah iman yang khusus. Iman yang khusus menghasilkan amal yang khusus. Sementara iman yang umum menghasilkan amal yang umum. Karena orang yakinnya kepada pertanian, yakinnya kepada perdagangan, yakinnya kepada kedudukan, jabatan, dan dia akhirnya dia akan menggunakan anggota badannya mengikut keyakinannya. Dia akan menggunakan anggota badannya mengikut keyakinannya. Karena dia yakin bahwa kehidupan dia akan menjadi baik dengan pertanian, maka dia akan gunakan dirinya, tangannya, kakinya, matanya, telinganya, lidahnya, pikirannya, hatinya untuk pertanian. Dia gunakan seluruhnya untuk kemajuan pertaniannya, untuk kesuksesan pertaniannya. Dia akan gunakan seluruh anggota badannya di dalam usaha pertanian demi memajukan pertanian. Begitu juga orang yang yakin dengan perdagangan, maka siang malam dia akan gunakan tangannya, matanya, telinganya, lidahnya, anggota badannya seluruhnya, bahkan hatinya. Untuk apa? Untuk memajukan perdagangannya. Bagaimana perdagangan saya bisa maju? Kenapa? Karena yakinnya kepada perdagangan. Orang yang yakinnya kepada kedudukan jabatan, maka dia akan gunakan seluruh anggota badannya untuk meraih mendapatkan kedudukan itu. Iman yang umum menghasilkan amal yang umum.
Itu amalnya umumnya manusia. Bahkan hewan-hewan pun seperti itu. Dia gunakan anggota badannya untuk mendapatkan sesuatu yang dia yakini bisa mendatangkan kesuksesan. Mahadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman. Iman yang khusus menghasilkan amal yang khusus, iman umum menghasilkan amal umum. Dan syarat untuk mengambil manfaat dari khazanah Allah Subhanahu wa taala, menyertakan kudrat Allah Subhanahu wa taala bersama kita adalah iman yang khusus dan amal yang khusus. Iman khas dan amal khas. Apa itu amal khas? Kalau orang yakinnya kepada Allah, semua yang nampak oleh mata dia, dia nafikan. Perdagangan tidak bisa mendatangkan manfaat madharat, pertanian tidak bisa membangun kehidupan kita, jabatan tidak bisa membangun kehidupan kita. Tapi yang membangun adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memperbaiki kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka dia akan gunakan anggota badannya mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dia memiliki asbab ataupun tidak punya asbab, punya uang ataupun tidak punya uang, punya jabatan ataupun tidak punya jabatan, dia akan gunakan anggota badannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada, dia akan bertakwa kepada Allah. Dimanapun dia berada, dia akan taat kepada Allah SWT. Karena dia yakin bahwa Allah yang memberi. Allah SWT yang memberikan kesuksesan. Allah SWT yang memberikan semua hajat kita, keperluan kita, kebutuhan kita. Semua Allah yang memberi. Maka dia sibuk siang dan malam untuk meridhakan Allah, mencari keridhaan Allah, menyenangkan Allah SWT dengan amal-amal yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang khusus, amal yang dicontohkan Rasulullah. Itulah amal yang khusus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan iman dan amal ini, untuk mendapatkan iman dan amal, maka kita perlu mujahadah. Iman yang khusus akan datang dengan mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadahnya yaitu tadi, perkara-perkara, benda-benda, bentuk-bentuk keduniaan yang kita yakini mendatangkan manfaat madharat, itu kita nafikan, kita tinggalkan, dan kemudian kita menyibukkan diri kita di dalam amal-amal yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mujahadah. Dengan mujahadah itu maka iman akan datang dalam diri kita, yakin akan datang dalam diri kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, maka kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan hidayah. Kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan yang menyampaikan mereka kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah. Mujahadah yaitu apa? Meninggalkan segala bentuk, segala asbab yang nampak oleh mata kita itu kita nafikan. Ada yang diberi oleh Allah asbab pertanian, ada yang diberi oleh asbab perdagangan, ada yang diberi oleh Allah asbab-asbab yang lain. Maka semua asbab itu kita nafikan, kita isbatkan Allah saja. Kita tinggalkan semua asbab itu dan menyibukkan diri kita dalam amal yang dicontohkan Rasulullah, yang ditinggalkan oleh Nabi, yang diajarkan Nabi kepada kita. Nah, untuk mendapatkan iman yang khusus, mendapatkan amal yang khusus itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada umatnya, telah mengajarkan kepada para sahabat beberapa amal. Untuk mendapatkan iman yang khusus, amal yang khusus, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan untuk umat ini beberapa amal sebagai latihan. Hendaknya kita melatih iman yang benar, yakin yang benar di dalam amal-amal tersebut. Apabila kita bisa mengerjakan amal-amal ini, kita telah berlatih meluruskan yakin kita di dalam amal-amal ini, maka kita akan bisa mengamalkan agama secara keseluruhan, bisa mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilatih dengan 4 amal. Sebagai latihan
untuk meluruskan iman, meluruskan yakin yang akan menghasilkan amal yang istimewa, amal yang khusus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan 4 amal kepada umat yang apabila kita berhasil mengerjakan 4 amal dengan yakin yang benar dan kemudian kita menghasilkan menggunakan anggota badan kita dalam 4 amal ini, maka kita akan mudah untuk mengamalkan agama secara keseluruhan. Sebagaimana Bani Israel pertama diberi dakwah dan sholat, dakwah dan sholat. Setelah mereka melihat dan mereka telah terlatih dengan dakwah dan sholat, maka kemudian Allah SWT telah turunkan kepada mereka Taurat secara utuh. Nah, hal yang dirahmati Allah SWT, amal pertama adalah dakwah iman, mendakwahkan iman. Amal yang pertama yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umat ini adalah ad-da'wah ilallah. Yang kedua at-ta'lim wa ta'allum. Yang ketiga al-zikru wal ibadah. Yang keempat khidmat. Ini 4 amal Rasulullah ajarkan kepada sahabat. Rasulullah SAW ajarkan, telah tinggalkan untuk umat ini. Ini sebagai sarana latihan bagi kita meluruskan iman, meluruskan yakin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dakwah ilallah itu sendiri. Dakwah menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangi semua orang. Semua manusia di bidangnya masing-masing, semua manusia yang sedang sibuk dengan pekerjaannya, kita datangi mereka, kemudian kita sampaikan kepada mereka sekalian bahwa kebahagiaan, kejayaan kita, kejayaan bapak-bapak semua tidak di dalam asbab yang kalian jalankan, tapi ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Melatih kita dakwah dan kemudian kita sampaikan, kita nafikan. Datang kepada para petani, sampaikan wahai para petani, kebahagiaan kejayaan kalian bukan dalam pertanian, kebahagiaan kejayaan kalian dalam iman dan amal. Kenapa? Karena apabila iman amal kita telah benar, apapun keadaannya, maka kita akan sukses. Kalau kita sibuk membangun pertanian, kemudian kita membuka lahan yang luas, kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan bumi gempa, gempalah, maka semua akan hancur. Banjir datanglah, banjir akan melanda semua, tanaman akan hancur. Tapi kalau kita perbaiki iman, perbaiki amal, mau datang banjir, mau datang gempa, mau apa, kita telah sukses, kita akan bahagia. Ini yang pertama, amal yang pertama, dakwah ilallah. Tapi kita buat dakwah dengan yakin yang benar. Kita buat dakwah dengan yakin yang benar. Dakwah dengan yakin yang benar, ya, seperti karena nama dakwah adalah memanggil, menyeru manusia, mentawajuhkan manusia kepada Allah. Itu dakwah. Fafirru ilallah. Larilah wahai manusia sekalian, larilah kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kita harus yakin dakwah kita dengan yakin yang benar apa? Bahwa dengan dakwah inilah Allah akan memelihara saya, Allah akan mencukupi keperluan saya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada saya mau kerajaan, kedudukan, kemuliaan, ketinggian, semua Allah akan berikan dengan dakwah. Semua dakwah ini amal yang sangat besar. Dakwah amal yang sangat besar. Dengan dakwah ini semua nabi-nabi yang dahulu ditolong oleh Allah. Asbab dakwah, Allah SWT telah menangkan Nabi Musa alaihissalam dan Allah tenggelamkan Fir'aun ke dalam lautan. Dengan dakwah Allah SWT selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah hancurkan Namrud laknatu alaih. Dengan dakwah Allah SWT menangkan Nabi Nuh alaihissalam, tenggelamkan umatnya yang tidak beriman. Dakwah. Kita harus yakin bahwa dakwah ini amal yang sangat besar. Dan dengan dakwah inilah Allah akan tolong kita. Itu namanya basirah. Ad'u ilallah ala basiratin. Aku berdakwah kepada Allah, menyeru manusia kepada Allah dengan basirah, yakin.
Yakin bahwa dakwah inilah yang akan menyelesaikan masalah. Dakwah inilah yang akan menyelesaikan hajat-hajat kita. Apa saja. Dengan dakwah saya, setelah saya dakwah dengan cara Nabi, apabila dakwah saya kerjakan dengan yakin yang benar, setelah itu kita berdoa, maka Allah SWT akan tunaikan hajat-hajat kita. Yakin. Yakin bahwa dengan dakwah ini Allah akan selesaikan. Ini yang harus kita kerjakan. Belajar dakwah, yakni kita meluruskan yakin dengan dakwah, bahwa dengan dakwah ini Allah SWT akan tunaikan hajat-hajat kita. Itulah terimaannya tadi bahwa amal pertama yang Nabi SAW ajarkan kepada sahabat untuk latihan meluruskan iman, meluruskan yakin adalah dakwah. Tapi dakwah yang kita kerjakan dengan yakin yang benar juga. Bahwa dakwah ini akan menyelesaikan masalah. Sebagaimana memanggil orang ataupun mempromosikan sesuatu. Dakwah ini kan kita mempromosikan Allah Subhanahu Wa Taala. Mempromosikan kehebatan Allah, mempromosikan kudrat Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu subhanallah, maha suci Allah, Allah Subhanahu wa taala itu la ilaha, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah itu Allahu akbar, Allah maha besar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Siapa Allah? Allah kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Falyanzur al-insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa ambatna fiha habban wa 'inaban wa qadban wa zaytuna wa nakhlan wa hadaika gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Itu Allah mempromosikan kehebatan Allah, kudrat Allah kepada manusia agar manusia tunduk balik kepada Allah, agar manusia rujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu kita akan Allah akan mencukupi keperluan kita. Karena di dunia ini juga ada pekerjaan hanya manggil-manggil orang, hanya mengumpulkan suara orang pun dapat gaji. Duta besar, apa kerja duta besar? Duta besar itu hanya duta besar Indonesia di Australia, duta besar yang ada di Belanda. Kerjanya apa? Desainnya dia hanya mempromosikan kebudayaan Indonesia, produk-produk Indonesia, supaya orang-orang Belanda senang dengan Indonesia, supaya orang-orang Indonesia mau datang melancong ke Indonesia, pariwisatanya dipromosikan di sana. Dan hanya dengan kerja mempromosikan Indonesia, keindahan Indonesia, dia setiap bulan digaji dia. Dia digaji. Nah, kalau kita mempromosikan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah, kudrat Allah, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala, mentaarifkan Allah kepada manusia, apakah Allah enggak akan menggaji kita? Inilah yakin yang benar, dengan dakwah Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan hajat-hajat kita. Apa saja keperluan kita? Kita perlu rumah, Allah akan berikan rumah. Kita perlu tempat tinggal, Allah akan berikan tempat tinggal. Kita perlu kendaraan, Allah akan berikan kendaraan. Apa saja hajat keperluan kita, maka Allah akan memberi. Yang yakin yang benar dalam dakwah. Kemudian yang kedua juga kerjanya cuma usaha ke atas orang, nyari suara, pun digaji dia. Siapa juru kampanye? Sekarang musimnya lagi mau pemilu, di mana-mana orang kampanye. Dia tadinya di rumah dia makan semacam sambel loh, sekarang dia sudah mulai makan daging, minumnya sudah Sprite. Nah, di rumah dia minum air putih. Sejak jadi jurkam dia kemana-mana ada uang bensin, uang makan, cuma dikasih. Siapa yang ngasih? Ya itu orang tadi yang dia jadi jurkamnya tadi, kemana-mana dia bilang, "Bo, ini calon kita ini, jagonya kita ini." Padahal partai gambarnya juga gambar binatang kadang.
gambar makhluk-makhluk. Wah, nanti kamu coblos ini ya, kamu coblos ini. Jurka, kemana-mana dia nyari suara, narik peminat supaya orang-orang senang dengan calonnya. Kemana-mana dia pergi. Akhirnya dia kemarin dia kemana-mana naik sepeda ondel, sekarang sudah kemana-mana naik mobil. Kemana-mana disambut orang. Setiap hari dapat uang bensin, uang makan, uang bensin, uang makan. Kemarin makan sama sambal, sekarang makannya daging mewah. Lah kalau jurkan manusia saja dapat fasilitas seperti itu, bagaimana jurkamnya Allahnya? Di mana dai-dai ini jurkamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sama mirip. Sama persis. Kita jurkamnya Allah Subhanahu, kita sampaikan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah Maha Suci. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Jurkam itu kemana-mana juga begitu dia. Cuma yang dia sucikan junjungannya. Lalu kita sucikan Allah, Allah Maha Suci. Kalau jurkam dunia dia bilang, wah ini calon kita yang kita usung ini dia orangnya bersih. Bahkan ditulis bersih, amanah. Semua ditulis di situ. Tanpa malu. Maka kemarin yang dicalon kita orang-orang yang bersih. Enggak korupsi, dia enggak apa-apa. Oh, ini orang yang bersih. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Dia ini memiliki semua puji-pujian. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kita malah manusia yang kita gitukan. Ini la tani benadir, tanpa tanding ini. Orang yang kita usung ini enggak ada tandingannya. Susah cari tandingannya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang kita besarkan harusnya Allah. Tapi jadi jurkam dunia, akhirnya kita besarkan jungan gitu. Wah, ini orang luar biasa pokoknya. Paling tinggi, paling hebat, Pak. Paling hebat. Indonesia hebat. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikatakan jurkam sama. Kita jurkamnya Allah, kita sampaikan kepada manusia bahwa Allah Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala pemilik seluruh puji-pujian. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan sukses. Kemana saja kita pergi, mengarungi lautan, menyeberangi lautan, mendaki gunung, masuki hutan-hutan belantara, sampaikan kepada setiap manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan sukses. Ini dakwah kita. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita dakwah, kita datangi kepada semua para pejabat, calon-calon tadi, orang-orang yang calon legislatif, orang-orang yang mau jadi gubernur, wali kota, presiden, datangi. Sampaikan kepada mereka kebahagiaan kerjaan kalian bukan di dalam hal perkara ini, bukan dalam jabatan, pangkat, tapi kebahagiaan kesuksesan kalian dalam iman dan amal. Dunia sementara, kedudukan dunia juga sementara. Jabatan di dunia sangat sementara. Kesenangan dunia sementara, tapi kesusahannya di akhirat panjang. Asyaddun nasi balaan. Asyaddun nasi adaban. Al-umara. Pada hari kiamat, orang yang paling keras adabnya adalah para pemimpin, para pejabat. Sampaikan kepada mereka. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijadikan oleh Allah kita sejak lahir. Begitu lahir Allah telah meletakkan di atas kepala kita mahkota, kamu adalah jurkam saya. Lah kok kita malah jadi jurkamnya manusia? Lah kok kita malah mau jadi pejabat di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi.
kerja kamu adalah dakwah, mempromosikan kehebatan Allah, kebesaran Allah kepada manusia. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita juga, tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai iman kita menjadi hilang ataupun iman kita menjadi rusak. Dakwah kepada mereka, tapi kalau mereka tadinya waktu mereka enggak mau dengar, kita masih kita yakin. Begitu mereka mulai dengar ucapan kita, dakwah kita, justru kita yang malah terdakwah oleh dia. Wah, ini pejabat, ini orang kaya, ini kalau diikut dakwah ini, wah, bisa digunakan ini mobilnya untuk takazain. Ah, sudah habis iman kita, sudah rusak juga. Dakwah enggak berhajat kepada mobil, enggak dakwah enggak berhajat kepada harta, dakwah enggak berhajat kepada kedudukan jabatan, enggak berhajat kepada pemerintahan, enggak berhajat kepada apa-apa. Allah subhanahu wa ta'ala saja, Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita, maka dakwahkan jalan. Satu pertolongan Allah saja yang kita ingin. Harus hati-hati, jangan sampai kita mulai, wah ini kalau gubernur ikut dakwah lah selesai, semua masalah, semua takaza selesai. Ini sudah hilang yakin kita, iman kita pun sudah rusak. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan melihat, jangan memandang, jangan yakin dengan asbab-asbab, benda-benda yang mereka miliki, yang mereka pegang. Tetap kita harus hati-hati, jaga iman kita, yakin kita bahwa saya akan sukses apabila iman saya benar, saya akan sukses apabila amal saya benar, begitu juga dia akan sukses apabila iman yakinnya benar. Sebab sebesar apapun asbab yang dimiliki, apabila iman yakinnya tidak benar, amalnya tidak benar, meskipun dia telah menguasai pasar-pasar dunia, pasar ekonomi, seluruh dunia dikuasai oleh dia sehingga menjadi orang terkaya, dia telah mendapatkan jabatan tertinggi, tapi kalau imannya tidak benar, amalnya tidak benar, kita kasihan, dia akan masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Dia akan sengsara di dunianya, di akhiratnya akan sengsara. Apa enggak kasihan? Karena kasihan telah kita datang kepada mereka, dakwai mereka, sampaikan kebahagiaan kesejahteraan dalam iman dan amal saja. Maka sibukkanlah dalam memperbaiki iman dan amal. Karena tugas utama kita bukan menjalankan pemerintahan, bukan menjalankan pertanian, perdagangan, industri, tapi tugas pokok setiap umat manusia, setiap orang Islam adalah membetulkan iman, usaha menyempurnakan iman, dan usaha menyempurnakan amal. Itu yang sebenarnya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dakwah dengan adab, dakwah dengan yakin yang benar. Dan juga kita nafikan diri kita. Jangan sampai kita ada keyakinan bahwa ini asbab usaha saya, asbab ceramah saya, asbab jawalah saya, asbab dakwah saya, asbab khurud saya. Maka ini orang-orang agama mulai hidup, kemudian amal agama mulai hidup. Ini kita juga harus hati-hati. Kita harus nafikan diri kita. La ilaha illallah ma'ana bisyai wa ma'amliku syai. Saya bukan siapa-siapa dan saya tidak punya apa-apa. Rasulullah waktu Fathu Makkah, maka belum la ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Islam tersebar bukan karena usaha Muhammad, usaha Islam tersebar bukan karena usahanya Abu Bakar, Islam tersebar bukan karena usahanya siapa-siapa, bukan usahanya Ahli Badar. Hati Umar terbalik bukan karena usaha saya, hatinya Khalid terbalik dari memusuhi menjadi pembela Islam bukan karena usaha saya, Islam tersebar kemana-mana bukan karena saya, tapi ini semua adalah Allah wahdah, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri, anjaza wahdah, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah merealisasikan janjinya, nasara abdah, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menolong hambanya. Wahazamal ahzaba wahdah, Allah yang mengalahkan semua musuh-musuh sendirian, Allah sendiri. Kita harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sendiri, selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa berbuat apa. Hanya Allah. Kita nisbatkan Allah subhanahu wa ta'ala, nisbatkan segala sesuatu kepada Allah, jangan nisbatkan kepada kita. Jangan sampai kita mengatakan ini karena usaha kami, karena jaulah kami, karena keluar kami, alhamdulillah asbab gerak jamaah kami. Enggak. Allah subhanahu wa ta'ala.
kita dakwah, Allah Subhanahu wa taala yang masukkan hidayah ke dalam hati manusia. Bukan karena dakwah saya. Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya yang masukkan dalam hati orang-orang hidayah. Orang mau mendengar ucapan kita, orang mau duduk dalam bayan kita, bukan karena usaha kita. Allah yang mendudukkan dia di dalam majelis kita. Setiap langkah sedikit, setiap satu langkah kita nisbatkan semua kepada Allah. Jangan pernah kita menisbatkan itu kepada kita. Dalam setiap langkah kita, dalam berdakwah, kita nisbatkan semua kemenangan-kemenangan, kesuksesan-kesuksesan, keberhasilan-keberhasilan. Itu semua kita nisbatkan kepada Allah. Jangan pernah kita mandang diri kita. Kita ini makhluk, usaha kita makhluk. Kita makhluk, usaha kita makhluk. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Enggak bisa mendatangkan semua atas Allah SWT, izin Allah, atas kehendak Allah SWT. Hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah dengan yakin yang benar. Dakwah dikerjakan dengan adab, dengan yakin yang benar, maka akan menghasilkan iman yang khas. Iman yang di latihan iman ini ada di dalam dakwah. Kita gunakan anggota badan kita dalam amal dakwah, kemudian kita hendaknya belajar yakin bahwa bukan karena usaha saya, bukan karena amalan saya, usaha agama ini menjadi hidup, agama menjadi hidup, bukan. Kita nafikan diri kita. Di amal yang pertama dakwah. Dakwah ilallah. Mendakwahkan iman. Untuk mendapatkan hakikat la ilallah yang pertama. Mendakwahkan iman. Kemudian latihan. Kemudian berdoa kepada Allah SWT. Agar Allah memberi kita hakikat iman. Kita dakwahkan iman. Kemudian kita latihan duduk dalam majelis iman. Hari-hari kita duduk dalam majelis iman dengan perasaan kita berhajat, kita butuh. Sebagian Sayyidina Umar itu mengatakan, aku menyukai majelis-majelis iman karena dengan duduk dalam majelis iman, imanku bisa bertambah, imanku bisa naik. Menyukai majelis iman. Kalau kita enggak suka, maka kita enggak akan duduk. Maka diawali menyukai para sahabat, mereka menyukai orang-orang yang menyukai. Ketika Sayyidina Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala anhu dilaporkan kepada Nabi ini, apa-apa ini Abdullah bin Rawaha ngajak kita untuk beriman kepada Allah sesaat. Kan iman harus 24 jam. Kata Nabi, semoga Allah merahmati Abdullah bin Rawaha, dia menyukai majelis-majelis iman, di mana dengan duduk dalam majelis itu iman bertambah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dakwahkan iman, duduk dalam majelis iman, berdoa kepada Allah minta iman. Amal yang kedua adalah taklim. Taklim wa ta'alum, belajar. Apa artinya taklim? Kita harus mengetahui kudrat Allah, sifat Allah. Zat yang kita promosikan, Allah Subhanahu wa ta'ala, kehebatan Allah, kudrat Allah, bagaimana? Kita harus tahu, itu ilmu. Maka duduk dalam taklim fadha'il. Di situ kita akan mendengarkan janji-janji Allah, bagaimana kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengetahui apa yang telah Allah lakukan di zaman dahulu, membaca Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an fi ilmul awwalina wal akhirin. Ada ilmunya orang-orang terdahulu, ada ilmunya orang yang akan datang, ada ilmu pengetahuan tentang orang-orang terdahulu, juga ada ilmu pengetahuan tentang apa yang akan terjadi setelah dunia ini. Itulah ilmu. Sementara yang sekarang kita lihat ini bukan ilmu. Ahli batil telah menutup mata kita dari mengetahui ilmu, dari mempelajari ilmu. Dengan menyuguhkan kepada kita kabar-kabar dunia ini. Kabar-kabar apa yang terjadi di dunia, di surat kabar, majalah, di sosmed itu penuh dengan majalah. Berita-berita terkini, berita-berita dunia, itu bukan ilmu. Ilmu adalah mengenal Allah, kudrat Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan terhadap umatnya Nabi Nuh alaihissalam dulu yang membangkang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kudratnya. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan langit untuk menurunkan hujan. Perintahkan bumi untuk mengeluarkan air. Sehingga terjadi banjir di mana-mana. Semua orang yang tidak taat dihancurkan, dibinasakan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tampakkan kepada Nabi Hud alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam, Allah SWT telah keluarkan untuk Nabi Soleh alaihissalam unta yang bunting dari dalam perut gunung batu.
batu, gunung batu terbelah, keluar onta, betina, dan dalam keadaan hamil. Begitu keluar langsung melahirkan. Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu kudratnya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kudratnya, menyertakan kudratnya dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Maka kita baik, itulah ilmu. Mengetahui kudrat Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita duduk dalam taklim dengan iman yang benar. Bahwa dengan duduknya saya di dalam taklim, kemudian setelah saya belajar ilmu, kemudian saya mengamalkannya, maka dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghidupi saya. Allah mencukupi keperluan saya, Allah subhanahu wa ta'ala menunaikan hajat-hajat saya, Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit-penyakit saya dengan duduknya saya dalam taklim. Duduk dalam taklim harus yakin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, guru, guru TK, guru SD, dia hanya ngajari 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, akhir bulan dapat amplop gaji. Nulis A, siswanya sudah tulis A, diajari. Sudah mengeja, eja A, B, C, D, akhir bulan dapat gaji. Lah kalau orang ngajari A, B, C, D aja dapat gaji, masa orang yang mengajarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang membacakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, yatlu alihim ayatihi wa yuzakim wa yu'allimhumul kitab wal hikmah, yang mengajarkan Al-Quran, masa enggak akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kita kemana-mana kita hidupkan taklim, di stasiun kita hidupkan taklim, di bandara kita hidupkan taklim, di terminal kita hidupkan taklim, ke lorong-lorong kita hidupkan taklim, kita taskil ke daerah sampai ke hutan-hutan, di sana kita hidupkan taklim, kita bacakan firman Allah, kita bacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ajari orang untuk membaca Al-Qur'an. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala enggak akan memberi hajat kita, mencukupi hajat kita? Maka pertama duduk dalam taklim dengan yakin yang benar, bahwa dengan belajarnya saya dan kemudian mengamalkan ilmu yang telah saya pelajari, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi saya gaji sebagaimana guru TK, guru SD diberi gaji. Bahkan lebih daripada itu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberi, maka dengan takaran Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan takaran kantong kita. Duduk dalam taklim masjid dengan yakin seperti itu, duduk dalam taklim rumah dengan yakin seperti itu. Dengan taklim inilah Allah memberi saya rezeki. Belajar amal. Meskipun kita jalankan pertanian, kita jalankan perdagangan, dan kemudian dapat untung, dapat kemajuan, maka kita harus belajar semua keuntungan kemajuan bisa dapat bukan karena semata-mata saya sibuk dalam perdagangan, tapi karena taklim saya. Karena saya duduk dalam taklim rumah, karena saya duduk dalam taklim masjid, karena saya di mana-mana hidupkan taklim, datang ke masjid-masjid menghimbau supaya mereka hidupkan taklim di masjid-masjid mereka. Kita sosialisasi ke rumah-rumah tetangga-tetangga kita, Pak, hidupkan taklim di rumah, bacakan fadilah amal, mentahab ahadis. Dengan amal ini Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi hajat-hajat kita, Allah akan mencukupi keperluan kita. Ini dakwah. Taklim, duduk dalam taklim dengan yakin, dan kemudian kita mengamalkannya pun dengan yakin yang benar. Apabila saya mengamalkan apa-apa yang telah saya pelajari di dalam taklim, ilmu-ilmu yang telah saya pelajari, kemudian saya amalkan, maka dengan amal itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan sukseskan saya, Allah akan bahagiakan saya, Allah akan tunaikan hajat-hajat saya, Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi saya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga saya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan semua apa yang kita inginkan dengan taklim. Duduk dalam taklim dengan yakin. Hari ini kita enggak yakin duduk dalam taklim, sehingga hati ini enggak terbawa dengan taklim. Duduk dalam taklim sambil melihat jam, bentar-bentar melihat jam, kok belum setengah jam, baca lagi. Yang baca juga lihat jam, yang dengar juga lihat jam. Jadi enggak ada terkesan, enggak ada ta'atur dalam hati. Ta'aturnya ya lewat. Duduk dalam taklim dengan yakin yang benar. Melatih yakin yang benar, melatih yakin yang khas di dalam taklim. Dengan amal taklim inilah Allah subhanahu wa ta'ala. Anbiya alaihi salawat wa taslimat, mereka telah ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan taklim, dengan asbab ilmu, mengajarkan ilmu kepada umat. Bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in? Allah tundukkan bumi kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar orang alim.
Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala disuruh oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala untuk menghalau lahar yang keluar, untuk api yang keluar untuk membumi hanguskan Madinah. Sayyidina Umar pergi ke masjid, "Kum, bangun. Kemana ya Amirul Mukminin?" "Itu ada api keluar dari gunung, lahar sudah mau menghanguskan kota Madinah." "Ma'ana? Siapa saya kok saya?" Tawaduk Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala di masjid, beliau sedang di masjid. Kata Sayyidina Umar, "Kamu pergi, kamu halau itu, bukan kamu padamkan, tapi kamu kembalikan lahar itu ke tempatnya." Padahal lahar yang besar bisa menghancurkan kota Madinah. Maka Sayyidina Tamim Ad-Dari pergi didampingi oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pergi juga, berangkat di belakangnya, Sayyidina Tamim Ad-Dari yang depan. Maka dengan tangannya, sebagaimana penggembala kambing, dia menggiring kambingnya dengan tangannya, dengan kainnya, dengan tongkatnya. Seperti Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu menggiring lahar itu. "Ayo balik, 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 ayo kembali, kembali." Lahar itu pun mundur, 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 beliau maju, itu mundur sampai ke tempat asalnya, ke lubangnya. Ditutup satu lewat beliau dengan kainnya, maka kainnya pun dilempar ke dalamnya. Dah. Supaya orang juga tidak mengkultuskan daripada selendangnya. Selendangnya dimasukkan juga sampai sekarang, sampai hari kiamat enggak keluar lagi. Itulah kekuatan ilmu, kekuatan taklim. Terjadi gempa di Madinah Munawwarah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menghentakkan kakinya, "Wahai bumi, apakah Umar sudah tidak berbuat adil di atas kamu sehingga kamu berani gempa?" Diam seketika, sampai hari ini enggak ada gempa lagi. Kekuatan ilmu, kekuatan dakwah, kekuatan ilmu nubuwah, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala. Maka duduk dalam taklim dengan iman yang benar, yakin yang benar. Kemudian kita sibukkan diri kita dalam zikir. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran. Dengan membaca Al-Qur'an kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita bertasbih siang dan malam, bersolawat, istighfar. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan pasti akan beri. Orang di dunia memuji manusia aja dapat. Di zaman dulu kebiasaan, sampai zaman sekarang juga itu. Datang kepada presiden, datang kepada menteri, kemudian membacakan syair-syair memuji dia. Kebiasaan dulu banyak penyair itu, penyair dijadikan sebagai maas, mata pencaharian. Akhirnya orang belajar syair supaya dengan bersyair itu, di mana syair-syairnya adalah memuji raja-raja. Dua raja yang berperang, yang ini dipuji, ini dipuji. Dari sini dapat uang, dari sini juga dapat uang. Penyair. Di zaman dulu di negeri-negeri Arab seperti itu. Banyak penyair-penyair yang dia membuat syair-syair yang memuji raja. Raja yang dipuji senang. Setelah senang, kasih hadiah. Kasih dinar. Ntar besok datang lagi, memuji lagi, dapat lagi. Memang pekerjaannya itu. Dengan memuji saja dia dapat uang. Kalau kita memuji Allah Subhanahu wa taala, masya Allah enggak akan memberi. Ini yakin yang benar bahwa dengan zikir maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi hajat saya, keperluan saya. Saya berzikir karena Allah, karena ini perintah Allah. Wadzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila saya sempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada saya. Bila Allah ridha kepada saya, maka semua janji-janji Allah pasti Allah akan tunaikan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, Allah akan tenangkan hati kita. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan-bacaan tertentu, Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan hajat-hajat kita. Dengan membaca zikir tersebut, Allah Subhanahu wa taala pasti akan tunaikan janjinya. Yakin yang benar di dalam berzikir. Ini yang paling banyak membaca Al-Qur'an. Para dai hendaknya banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Para sahabat makmulnya para sahabat, mereka menghatamkan Quran satu minggu sekali paling lambat. Ada yang tiga hari sekali, ada yang sehari sekali. Padahal mereka orang yang sibuk dengan amal mesin, sibuk dengan takaza, tapi masih sempat satu hari khatam sekali, tiga hari khatam sekali. Paling lambat para sahabat khatam seminggu sekali. Maka ini majma orang-orang lama, para penanggung jawab, para ahli musyawarah provinsi, hendaknya kita jaga amal ini.
Setiap hari satu manzil, satu hari satu manzil. Al-Quran terbagi menjadi 7 manzil. Fami bisyauqin, surah Al-Fatihah. Kemudian surah Al-Ma'idah. Kemudian surat Yunus. Kemudian surat Bani Israel, Al-Isra. Kemudian surat Asy-Syu'ara. Kemudian surat Was-Saffat, surat Qaf sampai akhir. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka satu minggu seminggu sekali khatam baca Al-Qur'an. Lima jemaah orang-orang para penanggung jawab. Semakin banyak kita baca Al-Qur'an, pada hari kita banyak baca Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi usaha kita. Kalau kita ingin Allah memberikan keberkahan yang banyak dalam usaha-usaha kita, dalam musyawarah kita, dalam jawalah kita, dalam khurusnya kita, maka perbanyak membaca Al-Quran. Hati yang dirahmati Allah SWT, kita berzikir sedemikian rupa sehingga kebesaran Allah, kudrat Allah itu masuk ke dalam setiap rongga di badan kita, bersatu dengan darah, menjadi darah daging kita. Apa begitu kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang nampak oleh kita, apapun yang ada di hadapan kita, kita ingatnya Allah. Lihat gedung ingat Allah, lihat jalan ingat Allah, lihat orang ingat Allah, semua kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang ya? Begitu kita ingat Allah di setiap saat, sehingga kita akan lihat bahwa istana-istana negara, istana ataupun gedung putih, istana negara, istana presiden, istananya gubernur, enggak lebih seperti kebun binatang. Zikir sedemikian rupa sehingga gedung-gedung yang megah itu enggak lebih daripada kebun binatang. Lalu sudah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sekuat-kuatnya. Kekuatan iman mendatangkan kekuatan zikir akan mendatangkan kekuatan iman juga. Berzikir kepada Allah sedemikian rupa di setiap saat kita baca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Sehingga menyatu dengan kita, masuk dalam diri kita, yang ada hanya kebesaran Allah, yang ada hanya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan zikir ini Allah SWT akan tunaikan hajat-hajat saya, dengan zikir ini Allah Subhanahu wa taala akan penuhi keperluan saya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala Allah SWT akan menjaga melindungi kita. Sehingga apapun yang nampak oleh kita enggak lebih seperti itu. Kita lihat perusahaan-perusahaan besar, pabrik-pabrik besar, kita akan menganggapnya akan terlihat oleh kita. Ini ibarat sekolah TK saya. Sekolah TK. Enggak lebih. Orang membanggakan perusahaan besar, karyawannya ribuan. Ya, seperti gedung TK sama anak-anak TK yang sedang bermain-main. Sekolah TK kan main-main. Maka orang yang kelihatannya sibuk dunia, memajukan dunia, seperti anak TK yang sedang main-main dengan dunia, yang sedang senang dengan permainannya. Anak TK dia dikasih mobil-mobilan senang, dikasih mainan senang dia. Seperti itulah orang ahli dunia, dia senang dengan permainannya, lupa dengan kampung akhirat. Karena kehidupan yang sebenarnya akhirat. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Kemuliaan yang sebenarnya kemuliaan akhirat. Kesuksesan yang sebenarnya kesuksesan di akhirat. Ke orang yang senang dengan dunia, main-main dengan dunia, enggak lebih sebagaimana anak TK. Main-main dengan mobil-mobilan, main-main dengan sepeda motor, main-main dengan permainan. Maka begitu kuat zikir mempengaruhi kita, sehingga kita akan memandang melihat orang yang sibuk di dunia seperti anak TK. Yang bermain-main, dia senang dengan permainannya. Mobil yang hakikat, alhamdulillah, dunia ini ada mobil-mobilan, ada mobil yang sebenarnya. Ada rumah-rumahan, ada rumah yang sebenarnya. Tapi rumah, mobil, kendaraan yang sebenarnya di dunia dibanding dengan akhirat itu juga main-main. Dunia kan ada mobil-mobilan, ada mobil beneran, ada rumah-rumahan, ada rumah beneran. Tapi rumah benerannya dunia, mobil-mobilan, mobil benerannya dunia dibanding dengan akhirat ini mobil-mobilan, rumah-rumahan. Nah, ke orang yang sibuk dengan dunia, membangun dunia, gedung pencakar langit dunia ini, gedung-gedungan. Seperti anak kecil dia punya dikasih mainan gedung. Hakikat di dunia ini ada mainan, ada yang beneran. Tapi benerannya dunia,
Ada yang jadi pura-pura drama, jadi presiden, jadi gubernur, tapi drama, main-main. Tapi ada yang gubernur beneran, ada yang presiden beneran. Tapi gubernur presiden beneran dunia pun di akhirat ini main-main. Harus paham, dai. Dan kita sibuk, Allah sudah memberi kita satu kerja yang besar, kesibukan yang besar untuk mendapatkan segala sesuatu yang hakikatnya yang beneran, untuk mendapatkan kerajaan yang beneran, untuk mendapatkan jabatan sebagai raja yang beneran. Kita malah sibuk mencari mau jadi gubernur-gubernuran, mau jadi presiden-presidenan, mau menjadi mainan ini. Sesuatu yang di dunia kita anggap beneran dibanding dengan yang akhirat ini mainan. Enggak ada apa-apanya. Di akhirat idza ra'aita thamma ra'aita na'iman di akhirat kalian akan melihat apa saja yang kalian lihat di akhirat, kenikmatan-kenikmatan yang besar Allah akan berikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita harus belajar dengan dakwah. Maka kita para dai harus banyak-banyak berzikir. Zikir pagi petangnya harus dijaga, paling tidak. Bagi yang sudah ambil thariqah suluk maka harus dijaga. Zikir sebanyak-banyaknya sedemikian rupa sehingga dalam diri kita hanya ada Allah, hanya ada kebesaran Allah, hanya ada kehebatan Allah, hanya ada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik. Zikir yang sebanyak-banyaknya, sambil jauhlah berzikir, sambil kita perjalanan berzikir, seluruh perjalanan kita sibukkan diri kita dengan berzikir. Nanti berzikir dengan istighfar, berzikir dengan ikhlas. Kita menyebut nama Allah, maka hati kita juga harus tawajuh kepada Allah. Jangan sampai kita zikir, lidah kita mengucapkan Allah, Allah, Subhanahu, Subhanahu, tapi hati kita kemana-mana. Gak akan terkesan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah, amal yang besar, taklim, zikir, ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan untuk umatnya, meninggalkan untuk kita ini amalan dakwah, amalan taklim, amalan zikir, ibadah, khidmat agar kita belajar mendapatkan yakin yang benar, yakin yang khas melalui amal-amal. Tapi amal ini sebagai sarana latihan. Saat iman kita sempurna, yakin kita sempurna, maka kita akan mudah mengamalkan agama secara sempurna. Ini latihannya, dakwah, taklim, zikir, ibadah dengan yakin yang benar. Kita membaca surah-surah Al-Quran dengan yakin yang benar. Bahwa dengan amalan zikir saya ini, Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan hajat-hajat saya, Allah Subhanahu wa taala akan penuhi keperluan-keperluan saya. Belajar ini. Dan amal yang keempat adalah khidmat. Khidmat. Khidmat dengan khidmat. Ma'isyahnya para sahabat itu apa? Anfik tunfak. Belanjakanlah harta kamu, maka Allah akan belanjakan ke atas kalian. Ini ma'isyahnya sahabat. Baik yang kaya, yang miskin, semua ma'isyahnya sahabat, mata pencariannya sahabat adalah infak. Semakin besar infak kita, semakin banyak Allah akan ganti. Mereka yakin minimal di dunia Allah akan ganti 10 kali lipat. Kisah Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Yang mana beliau minta kepada salah satu putranya, ambilkan uang kepada ibumu. Ini ada orang yang meminta-minta. Diambilkan 60 dirham. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala mengatakan, "Lah ini kan tadi dikasihkan untuk belanja keperluan." Beliau berkata seperti itu bukan karena enggak yakin, enggak iman. Sahabatnya hanya mengatakan. Dia kan minta dikasih. Maka kemudian beliau kasihkan kepada peminta-minta. Enggak lama kemudian ada orang datang bawa unta. Jual ya. Tapi saya beli, ya, saya akan jual hanya kepada kamu. Tapi hutang, ya enggak apa-apa. 200 dikatakan jadi 6 dirham. Tadi yang dia infakkan 6 dirham, kemudian dia jual beli itu 240, kemudian dia jual lagi kepada orang 300. Jadi dia untung 60. Dia untung 60. Ini ke 6 kali 10, 60. Cash kontan ketika saat itu juga, enggak lama. Itu orang yang yakin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
bahwa dengan berinfak kita Allah SWT pasti akan ganti. Dan itu adalah maishahnya sahabat. Seluruh sahabat maishahnya itu. Mereka berinfak, berinfak, rajin berinfak. Dengan infak Allah SWT akan beri. Bahkan hendaknya kita yakin bahwa dengan infak ini Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan hajat kita. Dengan berinfak, bersedekah, maka akan menjauhkan musibah, akan menjauhkan bala. Dau mardakum bi shadaqah. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Banyak manfaatnya. Maka infak, sedekah, ya. Itu maishahnya sahabat. Orang yang paling miskin pun mereka mau berlomba-lomba. Mereka berlomba-lomba untuk infak di jalan Allah SWT. Karena yang Allah pandang bukan banyak sedikitnya. Yang Allah pandang adalah persentase. Orang punya uang banyak miliaran, dia cuma kasih 1 juta. Itu kecil. Satu orang punya cuma 1 juta, dia berikan 500 ribu. Berarti 50% dia berikan. Yang Allah pandang adalah persentase, bukan berapa banyaknya. Bukan jumlahnya, tidak. Tapi dari yang dia miliki, berapa dia? Sebagaimana Sayyidina Umar datang, kau bawa berapa wahai Umar? Kata, tanya Nabi, aku bawa separuh hartaku ya Rasulullah. Separuh hartanya Sayyidina Umar lebih banyak dari jauh berlipat kali ganda daripada seluruh harta Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar datang, ditanya, apa yang kau tinggal? Pertanyaannya, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kamu? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasul. Artinya apa? Seluruh uang, seluruh harta kekayaan yang saya miliki, saya bawa semua ini. Jumlahnya sedikit. Dibanding dengan separuhnya hartanya Sayyidina Umar, jauh lebih banyak separuhnya Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar hanya ngasih separuh, Sayyidina Abu Bakar ngasih seluruhnya. Maka salam yang datang dari Allah untuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Bukan kepada Sayyidina Umar, tapi kepada Sayyidina Abu Bakar. Karena dia memberikan seluruh kekayaannya. Seluruh harta bendanya dibawa. Hatinya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah pandang persentase. Maka orang-orang miskinnya sahabat pun mereka, yang miskin-miskinnya sahabat, mereka juga berlomba-lomba. Saking gak punya, maka mereka kerja dulu. Pergi ke pasar, jadi tukang pikul barang. Dapat 2 sok kurma, 1 sok untuk keluarganya, 1 sok dia berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ada takat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini dakwah, taklim, dzikir, ibadah, khidmat, amalan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan untuk kita, yang beliau ajarkan kepada para sahabat supaya kita berlatih untuk meluruskan, untuk memperbaiki yakin kita. Apabila kita telah mendapatkan yakin yang khas dengan amal-amal ini, dengan amal dakwah, taklim, dzikir, ibadah, khidmat, dan kemudian menghasilkan amal yang khusus, maka Allah SWT akan berikan kepada kita kesuksesan, kebahagiaan. Allah SWT akan memberikan kepada kita kejayaan dunia dan akhirat. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar 4 amal ini, maka diminta setiap orang Islam meluangkan waktunya 4 bulan langkah pertama. Langkah pertama 4 bulan. Setelah 4 bulan, maka setiap tahun 4 bulan. Bahkan ditingkatkan menjadi 6 bulan setiap tahun. Kemudian ada keluar masturah juga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita libatkan anggota keluarga kita, putri kita, ibu kita, saudara perempuan kita dalam usaha dakwah. Ajak mereka dalam dakwah. Keluar jalan Allah Subhanahu wa taala untuk belajar 4 amal: dakwah, taklim, dzikir, ibadah, khidmat. Dan menjalankannya dengan adab, menjalankannya dengan yakin yang benar, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada kita kesuksesan. Allah beri kita iman yang benar, Allah beri kita amal yang benar, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kesuksesan. Semua sudah insyaallah. Orang-orang lama diminta 6 bulan setiap tahun. 4 bulan keluar, 2 bulan khidmat nidhamuddin. 4 bulan keluar, 2 bulan sesuai dengan musyawarah. 4 bulan tidak langsung. 4 bulan berjeda 4 bulan dulu, pulang maqami baru datang lagi memberikan waktunya 2 bulan. Ulama-ulama yang sudah pernah setahun pertama, maka catatkan nama untuk 1 tahun kedua. Yang sudah 1 tahun kedua, sudah maqami 3 tahun, catatkan nama untuk 1 tahun ketiga. Yang sudah pernah 4 bulan, baru-baru saja tinggal tambah masa 8 bulan,
untuk keluar satu tahun. Semua sudah insya Allah. Silahkan bangun. Alim ulama silahkan. Yang ke negeri jauh juga silahkan. Dan boleh, jamaah bang. Masturoh, jamaah Masturoh yang mau ke India, India sudah buka. Hanya saja dibatasi 1 bulan 10 jamaah. 1 bulan 10 jamaah bisa diberangkatkan ke daerah-daerah juga sudah boleh. Nanti ditafakut syuro. Tapi ada persyaratan-persyaratannya. Nanti akan disampaikan. Sekarang sudah buka 1 bulan hanya 10 jamaah. Silakan.